طيب جماعة رحمكم الله, orang-orang beriman itu berbeda. Kenapa anda tanya berusaha, dia muslim enggak? Allah Azza wa Jalla mengatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Kemudian Nabi AS mengatakan mathalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, orang-orang Islam, fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahimihim, dalam cinta kasih mereka, ya, itu kamathalil jasadil wahid, seperti satu jasad. Idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ketika ada satu organ, satu tubuhnya yang sakit, semua tubuhnya itu merasakan. Mereka enggak bisa tidur. Yang sakit padahal jempol kakinya. Tapi kenapa matanya enggak bisa tidur? Badannya demam, ya. Kenapa? Itulah permisalan orang yang beriman. Jadi orang beriman ini peduli sama saudaranya. Memang kita tatkala berbagi, tatkala kita membantu, maka ingat yang paling utama adalah yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita membantu yang jauh, yang jadi tanggung jawab kita, kita tidak membantunya. Kemudian bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang sedekah, tentang sedekah yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau punya uang satu dinar, ya udah engkau buat dirimu sendiri, cukupi dirimu sendiri agar engkau enggak jadi benalu di masyarakat engkau. Terus masih ada lagi ya Rasulullah, ya engkau berikan kepada istrimu, kepada anak-anakmu yang jadi tanggung jawab. Karena siapa yang memperhatikan anak kita kalau bukan bapaknya? Siapa yang memperhatikan istri kita kalau bukan anak suaminya? Kemudian kepada kerabat kita yang paling dekat. Setelah itu Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, anta adruna, kau lebih tahu. Jadi kondisi kita kadang-kadang kita punya uang 1 juta. Kita ngeliat, oh si tetangga kita butuh, kita kasih. Mamanya sekian. Oh anak punya kerabat butuh, kita kasih sekian. Sisanya Palestina, anak rasa mereka butuh, anak kirim ke sana. Jadi mungkin dikasih penjelasan seperti itu. Memang benar, kita ini punya masalah di Indonesia. Ada orang-orang yang membutuhkan. Ya kita tetap membantu mereka, tapi tidak melupakan saudara-saudara kita yang Palestina. Kenapa? Karena mereka saudara kita juga. Engkau saudara ana yang ada mungkin di Australia, kalau dia muslim dia saudara ana. Yang ada di Kutub Utara, kalau dia muslim dia saudara ana. Dan ada sesuatu yang menyambungkan antara kita, yaitu agama Islam ini. Sehingga kalau engkau gak peduli sama saudaramu, maka engkau mungkin perlu dipertanyakan apakah kau masuk bagian dari mereka atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab.